Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan hasil karya saya yang saya buat di dalam mata pelajaran prakarya. Apa alat dan bahan yang saya butuhkan? Alatnya gunting, pisau, dan lain-lain. Bahannya sebelum dimulai, perkenalan diri dulu ya mas ya. Belum berkenalan toh, teman-teman pengen tahu namanya siapa nih. Nama saya Raul Frisio Adrianto dan Gunung Umar Asore dari kelompok, dan Muhammad Amis dari kelompok 4. Terus langkah-langkah kerjanya gimana? Cara pembuatannya? Kesulitan dan manfaat yang kalian dapatkan dari praktikum tersebut? Manfaat yang kalian dapatkan dari prakarya tersebut? Manfaatnya bisa memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi berguna dan membuat tempat pensil yang bisa lebih rapi kalau ditaruh di luar. Oke. Terus referensi atau daftar pustaka kalian dari mana? Dari Google, dari YouTube, dari teman-teman. Oh gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.